guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membuat lukisan di atas tas totebag Goni atau kain burlap. Tapi sebelumnya please klik subscribe agar aku semangat terus untuk terus berkarya. Di tutorial kali ini super duper easy to do banget dan siapa saja bisa buat. Langkah pertama adalah sketsa di atas media. Nah, untuk kali ini media yang aku pakai adalah tas berbahan dasar kain burlap atau yang biasa dikenal dengan kain goni. Gambar sketsa dengan menggunakan pensil. Nah, di video kali ini aku mau menggambar ilustrasi secangkir kopi dengan beberapa biji kopi. Untuk cat yang aku pakai kali ini adalah cat akrilik biasa. Kalian bisa pakai cat akrilik biasa, atau kalau mau hasil yang lebih bagus, kalian juga bisa pakai cat yang khusus untuk fabric atau cat khusus tekstil. Goreskan cat pada outline yang sudah dibuat pada sketsa sebelumnya. Setelah lukisan semua selesai, biarkan cat hingga mengering. Agar lukisan kalian awet dan tidak mudah luntur saat dicuci, aku kasih tips nih. Caranya adalah setrika gambar tersebut, tapi dialasi dengan kain tipis sehingga setrika tidak langsung menyentuh pada lukisan.